Selamat lemai ngagai semua bala kita tes mampai begulengo kami bai Iban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Iban Saritori 5/5/7 begulengo aku Bumawian kita ngepun ke Iban lemai tu ngau berita tu. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa dari delegasi Bintulu Port Holdings Berhad BPHB Bastana Negeri di Kuching sari itu tadi. Penemuan itu diulu ke Kaban Direktur BPHB Kemegah Penyandian Penemu Undang-Undang agai Perintah Menua Dato' Sri Fong Ju Chung. Tu keterubah kali ia delegasi kompeninya ngatur penemuan basang agai Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar kenyau yang dipadunya di tuai pemegai menua kena pun tahun tu tadi. Penemuan kedia terus pengelamat sejam temenggak diguluk Bala Kaban Direktur Kompeni Kebukai ianya Dato' Hasmawati Sapawi, Dato' Sharifah Halimah Tuanku Taha ngau Kepala Pemesai Eksekutif Kompeni Ruslan Abdul Ghani. Pengawal nyedia ke venue alai ngatur lomba sukma ke 21 Sarawak tidakkah diatur kena bulan 8 tu ilat diperjalai ke Engau Lancar tajapan napi mayuh macam pemar. Sapi Menteri Nembiat lomba ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu Madah ke Engau Gempung tidipana ke Raban Pemesai, Sekretariat Engau Kontraktor Jam Kediatur, ya segi andal semua venue-nya uliah tembuk nitia ke timpuh tiudah ditetap ke. Ia kemegat Chief Dimission, kontijen Sarawak madah ke gaya hari ti endak tentu mana jam kedai tu nyadi penguji bak pengawal ngadu ke venue kelebih lagi venue bak kanan luar. Ia berjakut bunyinya maya kediran dan pengarang berita pengudah tembuk meresah sekedar venue sukma bak Kuching. Bak penemuan ia ke sekali tu, Datuk Gerald udah ngabas 6 palan venue sukma ianya Arena Bowling Padang Sarawak, Lapang Sasar Memanah, Stadium Hoki Negeri Sarawak, SJK Chong Hua No. 3, Stadium Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS, Go Hikmah Exchange. Nyalai yang orang kau uliah minta pihak kebekaul mutar ke sebarang pemar kereta pinya ngau lengkas, ngambil kebala atlet uliah berlatih serta nelebak ke diri bermain bak gelanggang dirimpu. Nyempulang yang megak ngabas venue sukma tu ianya pemesai kaunsel lumbak menua Sarawak kemegat tua unit tengurus ke pengawalnya dia ke diri berlumbak sukma Abdul Muttalib Muhammad. Pengawal perubah dia tu nyawa majak mansang ngau penatai teknologi ke dikumai Artificial Intelligence AI. Di Sarawak, sektor perubat anda tinggal dengan sistem robotik TBC penerang AI dekang ubat penyakit osteoartritis patuang. Uleh kendak teknologi tu ngubat penyakit. Aram sama mendiang keriput ti udah disedia ke kami. Sedar ngau besai guna pemansang bak pengawal perubat, sebuah hospital luar di Kuching numbuh ke prosedur berputung palak patung ngena rosa ni sistem. Pakar ortopedik ngau perubat Dr. Lee Woo Guan marah kengena prosedur tu oleh mutar ke penanggul kenyadi bak palak patung terbelasuk tau ke dislokasi maya berputung tidapi pakar ortopedik kenyau 10 tahun ke udah lalu. AI boleh recommend satu safety zone supaya dia tidak berlaku. So ini memang patient specific sebab setiap orang hip angle tak sama, spine condition tak sama. So yang dulu orang cuba cari safety zone yang general untuk setiap patient memang tak dapat sebab setiap patient tak sama. So sekarang berdasarkan X-ray CT scan you, AI cakap ini safety zone untuk you. So memang pakar orthopedic surgeon sebelum jalan masuk ke dalam bilik bedah sudah boleh main dengan software. So jika kap letak degree ini berapa dia berapa sudut dia boleh gerak sebelum dislokasi, you sendiri boleh simulate dalam software, boleh main dalam software sudah tahu itu. So bila masuk ke dalam bilik bedah tugas you menjalani apa operasi ikut recommendation. Berputung cara robotik tu megak ngemudah serta lengkas lagi dikerja. Hasil pansiap berdata pesakit yang diambil dari sistem AI dekat dipandangnya dikelalau bala pakar sebedar pesakit berputung. Tuling orang ke risiko mutun tulang lebih hari kepatut tau ke terkena struktur bukai lebuh nanam implan. Tajap pihak jari risiko pakar berputung megak tetap diguna. Juru teknik perubat Muhammad Syahiran Muhammad Nasir Madah ngena AI maya berputung pala patung oleh ngurang ke perengkap berubat. Dari segi pemotongan pun lebih kurang dan ini bermaksud pesakit pun akan mengalami lebih kurang kesakitan dan kadar pemulihan lebih cepat daripada cara yang tradisi ataupun konvensional. Nakal kedai tu hospital tu udah lebih 300 kali berputung nganti palak patung ngena cara robotik kenyau ya dikena bat tahun siti tu kemari.
Ng Ai Gim, 78 tahun, tip pedis patuang kenyawari 10 tahun ke udah berterima kasih laban berputong cara robotik tu udah mantuk yang uliah berjalan baru bakal selama. Oh, sakit ini 10 tahun. Duduk kursi. Kursi roda. Kursi roda. Habis sekarang, operasi. Bagus, saya. Bagus bisa jalan. Jalan. Tidak sakit, cuma dikit. Ngenak teknologi AI bak dalam sektor perubat jam kerja tu, mayuh-mayuh macam penglebih ngau potensi tip besar kena ngangkat ke pemanah servis niaga pengerai. Ngenak AI bak pengawak perubat megak ukai semina mantuk nentu ke asal diagnosis tip betul tak megak ngadu ke baru cara pengurusan pesakit, nyidik penyakit, ngau ngaga ubat. Lambor hari lubuk antu Seri Aman Sarawak. Lalu aku ngepun ke pengawal dagang aku ngelupik ikan telpia merah. Aku megak ngagak produk hiliran hari ikan. Aku megak ngagak pemprosesan coklat hari biji koko lubuk antu. Aku merik besar terima kasih ngagak agensi baka Jabatan Pertanian Sarawak, Pertubuhan Peladang, Farma, megak hari lembaga koko serta lembaga ladang. Kekuan megak marah. Kan seminat mantau dari segi hemat nasihat. Tak megak mantau dari segi grant, dari segi loan. Megak cara-cara untuk memasalkan produk tu. Aku megak berasa gagah hati laban aku oleh share culture aku, oleh share rasa bangsa aku di dalam menua tu dengan bangsa bak luar menua kita tu. Bertemu baru. 4,000 ikut penyerta bisinggau pengawak berjalan berbala mayuh niti daun bak penyawah 1.2 km ti diatur ngau rincah surat tadipun lalu tembuk bak dataran Pehin Setia Raja. Sampai Menteri Ekonomi Kemegakaban Parlimen Muka, Dato' Hanifah Hajar Taib adah ke. Pengawak berjalan berbala mayuh ti keterubah kali ia diatur di mukahnya. Nyadi Siti Ari Utai tinggal surayat di mukah berasai temegah ti. Pegawai berjalai berbala mayuh itu dipasuk pupura bangsa ti sama-sama ngerami ke pengerami ngiling bidai ngau semangat penyerakup di tegap tu nyengkam raban bangsa Iban, Melanau, Cina, Bidayuh, Orang Ulu, Melayu ngau semua bangsa di muka. Pengawak tu sudah mandang ke contoh ti mandah ngagai pemayak ngau penyerakup ti di kembuan pupu bangsa di Sarawak. Ia berjakup bunyinya mayang nguluk pengerami ngiling bidai muka ke diatur bak dataran Pehin Muka. Dato' Hanifah menggamadah ke pengerami ngiling bidai tu ngatur pengawak berjalan berbala mayuah ti boleh dipasuk semua rakyat Malaysia ngambil ke orang dari benua luar boleh mendap pemanah budaya ke dikembuan rakyat di Sarawak. Tu menggamandang ke budaya ngomain asal di benua tu agi mengkang dijaga nyentuk ke dia tu nyalah yang harap ke pengawak ke bangsa tu boleh diterus ke Raban Nembiak Rebak Baru, Jemahila. Sama bisi datang uluk pengerami tu ianya Kaban Kawasan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi, residen bagi benua muka, Kuih Lepoh, pengari Direktur Unifor, George Yeo, ngau pemangku pemesai upis pelilih menua muka, Palezman Ahib. Panglima Medan Timur Sedadu Darat PMTTD, Lieutenant General Dato' Muhammad Sofi Malepi bising ngau berhati ke operasi ngigak ngunyalaman SAR di masuk hari ke-16 pengelenyau Peribet Muhammad Syafiq Hilmi Abdul Halim. Raban Batalion ke-7 Regimen Sempadannya diriput kelenyau kena 18 hari bulan 6 tu tadi mayaya benua berjalan ke pengawak ba op ukur di Limbang. Markas Pemerintahan Medan Timur Sedadu Darat bas bengkap penara madahka Lieutenant General Dato' Muhammad Sofi dibaik depan helikopter Sedadu Langit Diraja Malaysia begulai ngau Panglima 1 Division Major General Dato' Muhammad Fauzi Khamis ngau Panglima 31 Brigade Brigadier General Kamaruzaman Muhammad Yunus. Panglima Medan Timur Sedadu Darat tisama ngau datai berhati ke operasi ngigat tu mandang ke Pengibos Sedadu Darat Malaysia TDM bak pengawak ngigat Rabania tik lenyaunya. Operasi SAR tu dibagi ngagai berapa iti tim tinggi gak bas kedandur ti udah dituku ke. Dikenangi gak ngau lebih silik agi serta nyerangkum semua kanandurnya. Operasi tu menggak nyerangkum pengawak ngigak bak kanan darat ngau ninjau dari kanan langit ti disaup mayuh macam agensi, tu nyengkam TUDM, Polis Diraja Malaysia begulai ngau unit ukai penyidik K9 serta upis nyukat tanah ngau berhati ke rampak benua Malaysia. Kelimparnya menua Brunei Darussalam menggabisi nganjung aset datar ngau langit sidak dari raban bersenjata Diraja Brunei serta dibantu unit ukai penyidik K9 bak pengawak ngigak Sedadu kelenyaunya. Pengawak ngigak tiba kena ke perengkat guna kelengkap tu operasi SAR di Limbangnya dikarap ke uliah tertemu ke Sedadu telenyaunya ngau jampat serta selamat.
Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur muntan ke pengawal nguji nyeludup dadah di berharga lebih 2.4 juta ringgit di Miri. Direktur Upis Kastam Sarawak Norizan Yahya maya ke berjakub bawang pengarah berita di Miri madahka. Pengawal ngerampas dadah tu diperjalai ke kena 27 hari bulan 6 tu tadi urung pukul 8 malam hasil hari pengawal nyidik ngau penerang hari induk Upis Kastam Putrajaya. Rabania mujur ngerampas dadah bangsa ketamin ti berat lebih 49 kg pengudah ngetan ke siku lelaki hari menua tempu ti umur 34 tahun benon suspek dalam kereta mayat ti ngambil 24 kutak ke dikirim hari sebengkak kompeni nganjom barang guna servis penerbai bilon kargo langit di Miri. Jumlah keseluruhan sebanyak 48 paket plastik teh tu plastik. The Guan Yin mengandungi kentulan kristal telah ditemui disembunyikan dalam 24 ketul soap base. Hasil ujian awal ke atas kentulan kristal tersebut didapati positif dadah berbahaya jenis ketamin. Ada banyak jenis. Kita pernah tangkap kristal, ecstasy, kita pernah tangkap syabu. So yang ini ketamin. Dengan anggaran berat hampir 49.318 kilogram. 48 kilo besar. 49.318. Sebelum ni kita pernah tangkap di Kuching 46 kilo. Dan anggaran nilai adalah sebanyak 2,465,900 ringgit. Cara kes itu diperjalai ke ianya nganjom barang guna servis penerbai bilon kargo langit dari Kuala Lumpur ngagai Miri serta ngelalai kedadahnya dalam tekang barang asas ke dikendang agak sabun ngambil ke anak ditemu raban berkuasa. Kes itu sudah didakwa di teka Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 diulih ngujung ke suspek tahu dihukum gantung sampai mati, tahu ke dijil seumur hidup serta disipat anak ngelui hari 15 kali antinya mak suspek anak ditinggang hukum sampai mati. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kelemai itu. Hari Sungai Ketasik, Palestin dekat Merdeka. Jadi, ngotokku Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.